Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zakaria Yusuf, merupakan pengasas pada syarikat ni lah. Bermula tahun 1996 ni, dah lama. Kita punya aktiviti utama adalah mengeluarkan produk minuman halal ke macam-macam jenis produk untuk pasaran tempatan dan ekspor. Di samping itu, kita juga selalu mengadakan R&D pembangunan produk dengan mandi universiti tempat untuk menambah nilai bagi masa ke semasa. Dulunya syarikat ini kena diri sebagai Madura Industries sebenarnya. Sesuai dengan transformasi kita untuk di global, kita telah rebranding kepada MGV Industries. Sebenarnya stand for Madura Global Ventures. Artinya symbol of quality, progressiveness. Dan Madura ni, bila sebut Madura, mesti orang ingat ni client of now, tempat Indonesia. MGV ni sudah tahu dah, tapi that stand for Madura Global Ventures lah. Kita mula ekspor pertama ialah ke Batam, Indonesia pada tahun 2009. Lepas tu disusuli dengan Singapura. Apatah kita punya positioning ialah bukan setakat halal tapi dibuat oleh Muslim. We are very proud to claim that kita 100% halal tajiban. Yang kedua, memanglah dari segi populasi dan sahih pasaran pun global, marketnya besar. Dan yang ketiga, kita nak gunakan pasaran ekspor sebenarnya untuk image branding. MGV boleh ekspor dengan carbonated soft drink. Produk tu kekal sehingga ini. Tapi sesuai dengan aspirasi saya dan tujuan syarikat, kita mula tambah produk-produk lain yang nilai tambah. Contohnya isotonic drink, sparkling fruit drink, sparkling juice, Asian drink, cooling tamarind. Latest ialah produk kita chocolate drink. Pada 2-3 tahun pertama memang tidak membanggakan kerana tak menyokong pasaran itu dengan aktiviti AMP yang mencukupi. Tapi alhamdulillah, selepas 3 tahun, kerana puratanya lebih kurang 100 kontainer setahun. Jadi selepas 3 tahun, permintaannya terutama di China, di Indonesia dan Selatan Thailand meningkat. Dua perkara penting. Yang pertama, brand recognition. Dan kita sudah terima Madura ini di hampir 10 negara. Yang kedua, of course profit. Bila volume, manufacturing ni dia memang bila you buat banyak, cost tak menurun. Jadi kita enjoy cost saving bukan hanya untuk pasar luar tapi local market juga kita enjoy. Sebab bila volume tu dah meningkat. Hubungan MGV dengan Menteri amat baik. Bukan saja Menteri dengan agensi-agensi kerajaan lah. Dengan Menteri banyak membantu kita memudahkan proses ekspor kita lah. Ada beberapa aspek. Yang pertama, market access. Saya rasa ini salah satu komponen penting yang Menteri tawarkan. Contoh, IAS, Interim, Business Matching. Yang kedua, facilitation in terms of regulation. Kadang-kadang kita tak nampak maklumat lain, pengalaman, bantuan kewangan. Nasihat saya kepada sahabat-sahabat kita. Pertama, capacity dulu. Biasanya ekspor ni mudah datang. Yang pertama, rezeki volume. Yang kedua, the trust is very important. Sebab tu saya, MGV boleh stay 15 tahun dengan pelanggan kita because quality. Bukan kita tak ada masalah quality tapi kita boleh address cepat sebab kita ada sistem. Yang kedua, management tu. Mitigate the risk untuk manage semua tentang ekspor. Kenapa ada? Sebab tanpa ilmu, kadang-kadang kita banyak buat silap. Sekarang ni capacity pengeluaran kita. Satu bulan lebih kurang 58 juta botol. Ataupun lebih kurang 4.8 million liter. Hasrat saya, kita dah capai sasaran 40% ekspor by 2020. Kalau niat kita, usaha kita, insyaAllah wajib lah Allah bantu. Keep learning. Tanpa kita ada pengetahuan, macam kata banyak, kita buat kesilapan. Dalam keputusan yang kita akan, itu merugikan kita. Kita keep learning.